sebagaimana komitmen saya bahwa para atlet top bulu tangkis Indonesia dari Birmingham harus pulang saat ini, dan alhamdulillah kita sudah menuju perjalanan ke London. Tidak hanya aman tapi juga bermartabat. Oleh karena itu saya sendiri memastikan tadi pagi saya berangkat dari London, ketemu di Birmingham, menjemput, dan bahkan saya dengan senang hati dan mendapat kehormatan duduk dan juga naik dengan bis yang sama dengan para atlet. Saya sangat kagum ya, dan juga sangat respect terhadap dukungan yang luar biasa dari fans badminton Indonesia, dan saya juga salah satu fans. Kecewa, marah, frustrasi, iya. Nah, dalam kaitan ini saya yakin Kemenpora dan juga PBSI akan melakukan pengkajian dan juga menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat. Dan yang penting adalah atlet kita tidak dirugikan. Atlet kita keselamatannya terjaga dengan baik, apalagi di zaman COVID. Itu saja pesan dari saya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.